Halo guys, jumpa lagi di channel Magic Chess Gameplay Mas Hele. Di video kali ini kita akan bermain dengan commander yang OP ya guys, commander Pau dengan skill satunya. Ini Mas Hele menamainya dengan skill itu ya, telur naga guys. Soalnya nanti kalau kita mengaktifkan skillnya, hero-hero kita akan berada dalam lingkaran ya, yang berbentuk bulat berwarna ungu seperti telur naga guys. Padahal sini Mas Hele juga belum pernah ya lihat naga ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita anggap aja seperti itu guys. Nah di sini kita dapat hero Alucard, Martis dan juga si Irithel ya guys. Nah di sini kita juga dapat si Granger. Jadi di sini nanti kita ambil aja si Granger untuk mengaktifkan sinergi Lightbound. Ini kita bisa juga ganti Martis dengan si Granger ya guys. Di sini kita aktifkan dulu skillnya Pau. Pau skill 1 guys. Dan di sini terjadi kombinasi guys, combo yang sangat ini defensifnya kuat banget guys, yaitu combo Lightbound dengan lingkaran telur Garudanya guys. Jadi di sini telur Garuda dikomboin dengan telur naga guys, jadi ini mantap ya guys. Cangkangnya tebel guys, jadi ya guys dua layer, dua lapis ya guys. Sini kita jual dulu si Mia guys. Nah ini kita coba ganti si Martis dengan Granger. Kita lihat ini di round ini apakah kita berhasil menang ya guys. Kalau nanti menang kita jual si Martis guys. Kalau kita kalah kita jual si Irithel. Jadi nanti bisa nabung untuk gold. Ya, dan di sini kita menang guys. Jadi kita jual si Martis saja. Kita dapat Granger guys, kita langsung ambil, nggak apa-apa ini. Jadi nanti Granger bintang 2 ditambah ini Tigreal ya guys. Kita naikin langsung Tigreal. Sementara kita posisinya seperti ini dulu guys. Jadi ini kalau bisa kita ambil win streak dulu guys. Nah untuk skill Pau 1 ini cocok guys yang buat kalian yang suka win streak di awal guys. Kalau kalian dapat hero-hero Lightbound, ambil aja guys. Kemungkinan besar di early game kalian akan dapat win streak. Soalnya yaitu tadi telur naga combo dengan telur Garuda guys. Jadinya ini nggak ada obat ya guys. Apalagi cooldown skill satunya Pau ini cepet guys, cuma 3 round. Nah ini kita nomor 2 dari belakang guys. Ini kalau yang depan-depan, oh ternyata ini nggak ambil item 1. Jadi nanti kita dapat 1 item guys. Lumayan guys. Ini anti mage ya, lumayan. Jadi ini bisa kasih ke Tigreal atau Alucard guys, biar tambah tebel ya. Ya di sini kita dapat Irithel Blessing ya, dengan Blessing Archer-nya. Kita langsung tambah slot aja, naikin si Arit, biar langsung ngaktifin sinergi 4 Lightbound dan juga aktifin telur naganya ya guys. Jadi ini telur naga plus telur Garuda aktif. Ini kita lihat guys, mantap guys. Birunya nggak ada yang mati guys. Oh mati satu, nggak apa-apa guys. Masih 4 biru, lumayan.
Nanti kita ambil si Granger ya, guys. Nanti di akhir round. Oke, kita ambil si Granger, guys. Dan juga si Mia. Untuk sinergi Arthur ya, nanti kalau ada dapat tambah slot. Kita juga ambil si Roger. Berjaga-jaga sinergi Gunner ya. Dan di sini kita dapat blessing lagi dari Harith-nya. Kita coba posisi seperti ini dulu ya, guys. Oke, seperti ini dulu. Nah, di sini jadi kita kurang satu lagi ya. Satu lagi kita sudah full sinergi Legbon dengan 6 Legbon, guys. Ini kita tinggal cari di Pani. Ini kalau dapat Pani sudah jadi 6 Legbon. Oke, guys, kita di sini melawan siapa nih? Chou ya. Chou sama si Clean, guys. Dan di sini kita menang lagi. Jadi masih win streak, guys. Oke, ada Granger lagi dan juga Harith kita ambil. Oke, ini belum ada hero-heronya. Kita roll lagi. Di sini kita dapat Roger dan Granger bintang 2 lagi sekali lagi. Ada Harith sama Mia, kita ambil juga, guys. Kita melawan monster ya. Nanti kalau kita nambah slot, kita bisa naikin si Roger atau si Mia, guys. Oke, guys, kita dapat BOD sama Pod, ambil BOD-nya. Kita coba kasih ke Granger. Oke, kita roll lagi ya, guys. Nah, kita dapat Tigreal. Dan sudah aktif, guys, 6 Legbon. Karena Tigreal-nya dapat blessing ya, blessing Legbon. Dan di sini kita langsung aktifin skill-nya Pao. Kita juga nambah slot aja, guys. Gak apa-apa, langsung tambah aja. Mumpung kita masih win streak ya. Kalau bisa kita utuhin ya, guys, nyawa kita ya. Biar 100 bullet sampai akhir game. Dan di sini 6 Legbon 2 Gunner sudah aktif, guys. Oke, Tigreal sudah combo ya. Combo telur naga dan telur Garuda. Oke, 3-4. 3-4 hero sudah jadi combo telur naga dan telur Garuda, guys. Mantap. Oke, kita ini ada si Badang 2 ya. Ini kita ambil enggak ya? Ini bisa nanti sinergi Astro Power, soalnya ada retail. Kita coba ambil dulu, guys. Ada Tigreal. Ini kita ambil. Kita coba roll lagi. Oke, Badang bintang 2, tapi di sini kita menemukan Fanny. Kita jual aja Mia dulu. Ini masih kurang ya duitnya, kita jual lagi aja di Badang, guys. Kita ambil aja di Pani, guys. Makin banyak di sini Legbon, makin kuat, guys, dan kita ya di sini kita ambil Paninya. Dapat alokat, kita ambil. Try not to drag me down. Oke, dapat retail, guys, kita ambil juga. Roger juga sudah bintang 2, kita turunin si retail. Dan ini kita bisa ganti ya si Alucard sama ini Fanny. Kita coba, kita tetap pakai formasi di depan ya. Kita formasi maju tak gentar, guys. Mantap. Kalau Granger kita aman, kemungkinan kita menang, guys.
Oke, di pet box otomatis kita paling belakang ya ambilnya ya. Apakah kita bisa dapat item, guys? Dan kita nggak dapat dong itemnya nih. Kita ambil clean Claude aja, guys. Lumayan. Nanti kita bisa jual, guys. Oke, Fanny sudah bintang 2. Kita ambil Iritel juga. Kita roll lagi, guys. Oke. Ini apakah kita harus jual Claude? Kita tuker itemnya ke Fanny dulu, guys. Semua item kita kasih ke Fanny, guys. Di sini Iritel masih ada ya. Kita aktifin skill satunya, Pao. Telur naga plus telur Garuda. Lawan magi. Rata, guys. Jadi ini cocok banget, guys, kombonya, guys. Lightbone dengan Pao skill 1. Kalian bisa coba, guys. Everything will come to an end. Ini paling berat, paling melawan itu si Grok ya. Grok Kasia mungkin. Nanti kita lihat. Oke, di sini Granger pun sudah bintang 3 dan dapat blessing lagi, blessing Gunner, guys. Dan kita tetap formasi maju tak gentar ya, guys. Dengan 1, 2, 3, 4, 5 5 hero dapat basic semua, guys. Link pun tak berkutik, guys. Melawan siapa ini? Ini semua ya hero-hero kita ya. Oke, kita ambil si ini Tigreal dan juga Johnson ya, guys, untuk mengaktifkan sinergi Terjemen. Ini si siapa ini, si Roger bisa kita ganti, guys, sama si Johnson juga bisa, si Alucard juga bisa. Sementara kita formasi seperti ini ya. Formasi apa ini namanya ini, guys? Kayak amplitude ya ini ya. Nah, di sini kita masih utuh ya, guys. Nyawa kita masih 100. Di sini kita dapat Rose God, kita ambil. Oke, kita juga dapat Tigreal, kita bisa ambil kristal. Jadi semua kita jadiin Lightbone, guys. Iritel pun sekarang sudah beralih, guys. Pindah ke warga negaraan menjadi Lightbone, guys, di sini Iritel. Di sini sebenarnya kita langsung naikin slot juga nggak apa-apa, guys, tapi di sini saya masih yakin bisa menang, jadi kita nggak usah nambah slot dulu. Kita berhemat dulu ya, guys. Habis ini mungkin kita nambah slot. Oke. Nggak bisa, guys, musuhnya nggak bisa melawan kita, guys, sudah kayak gini. Wow, dia pakai versi 3, guys, masih selamat, guys. Oke. Versi 3 menyelamatkan lawan kita, guys, dari kekalahan pertama, guys. Oke, di sini kita masih menang lagi. Win streak yang keberapa ini ya, guys? Oke, di sini kita nambah slot aja, guys. Bisa ini, guys. Oke, kita naikin Johnson.
buat sinergi tank ya, terjemen. Kita coba atur posisinya dulu. Seperti ini juga nggak apa-apa guys. Ini formasi double T ya guys. Kita pakai 2 Tigreal guys. Ini taruh di mana ya? Kita gantiin si Alucard aja guys. Kita pakai formasi double T guys. Oke. Di sini juga berputik juga ya dia di lag eranya lawan kita di sini guys. Oke, lawan kita sudah hilang satu. Di sini kita bisa ambil hero marksman satu aja guys. Untuk nanti mengaktifkan sinergi Archer. Kita coba ambil carry, kita pasang langsung ya, menggantikan si Tigreal. Udah aktif 3 Archer. You tag alongs can't even touch my shadow. Langsung tabrak Johnson. Wah, ini kalau dapat pistol Legon lagi kita pasang ke Johnson, wah keras guys ini, mantap ya. Oke, pulang lagi guys. Jadi ya, di sini tinggal 5 ya. Tinggal 5 berarti di sini kita dapat item guys. Kita ambil DHS. Ini buat Granger atau Fanny juga bisa. Oke. Di sini skill kita udah aktif ya, guys. Nanti kita bisa gunakan. Kita dapat Johnson sama Alucard. Oke, Retail sudah bintang 2 dan dapat Blessing Astro Power. Jadi kita bisa cari hero Astro Power 1 aja. Nanti nah, nanti bisa kita naikin ini si siapa ini, si Iritel. Oke. Telur naga melawan telur naga plus telur Garuda, guys. Telur Garuda ya yang menang ya. Telur Garuda plus telur naga. Sorry guys. Di sini cangkang kita lebih kuat guys. Kita ambil Fanny. Kita akan dapat hero apa kali ini? Tigreal, oke, Tigreal. Tigreal berarti kurang 2 lagi guys. Oke, Johnson sudah bintang 2 guys. Kita ambil juga Retail. Tapi sebelumnya kita harus jual hero lainnya dulu ya guys. Kita turunin Fanny sama Tigreal. Oke. Oh, kita melawan Guardian plus Natur Spirit. Nah, ini drop-nya bintang 3. Kita lihat apakah, wow, buy one guys. Granger melawan Grog. Woi, di sini telur Garuda ya masih menyelamatkan kita, telur Garuda. Dan satu lagi ya lawan yang tersisa kali ini. Di sini dapet carry. Oke, satu lagi ya carry ya. Kita ambil Martis saja yang harganya lebih murah. Oke, carry sudah bintang 2 guys. Di sini kita juga bisa ambil si Martis. Oke, carry juga kita ambil. Tigreal, oke, satu lagi Tigreal. Tapi slotnya habis ya, kita jual aja di hari itu. Kita turunin Martis guys, kita jual lagi di carry. Nanti kita ambil Tigreal. Nah, nanti kita bisa nambahin slot
karena kita masih di slot 8 ya. Nah, kita dapat buku, kita ambil. Kita nambahin slot nanti, terus kita naikkan si Martis, guys. Terus kita naikin juga si Iritel yang dapat blessing Astro Power tadi. Oke, kita naikin Martis. Nah, kita tuker si ini si Harith ya dengan Iritel. Oke, dan 3 Astro Power sudah aktif, guys. Double Iritel ya, guys, di sini berarti. Tapi sayang sekali sini si Tigreal enggak bintang 3 ya. Oke, sedikit lag ya, guys. Oke, guys. Game kali ini kita menang ya, guys, dengan menggunakan Commander Pau skill 1 dikomboin dengan sinergi Legbon. Jadi combo telur naga plus telur Garuda aktif, guys. Dan yang terjadi kayak gini, guys, kalau telur naga plus telur Garuda aktif. Nggak mati-mati, guys, nyawa tetap utuh.